Kenapa lagu ini copyright kena, copyright kena, copyright, gue males banget. Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gue YenZ. Oke, sekarang gue akan bermain WGB lagi guys ya. Karena di sini WGB itu sudah mulai cuy. Kalian bisa lihat di sini WGB sudah mulai ya guys ya. Ya, dan di sini kalian bisa lihat ya, ini ada beberapa orang yang sudah siap gue serang tentunya ya. Dan ya di sini gue akan menyerang tentunya yang ranknya paling tinggi coy ya, dan juga harus level 100 tentunya. Ya di sini kalian bisa lihat ini gue akan menyerang kemungkinan yang OSKR ya, karena dia F2 ya guys ya, itu ya cukup lumayan lah ya daripada yang lain. Dan juga yang si Barbarika dia karena F3 gitu coy ya. Oke. Dan juga ini ya gue sudah menyiapkan beberapa combo baru ya guys ya, combo Seara ya. Walaupun sebenarnya Searanya belum full skill ya, kalian bisa lihat di sini Searanya belum full skill di skill ketiganya ini ya. Ini kocak cuy sebenarnya ya, ini kurang satu lagi malah nyantol ke skill pertamanya. Emang aneh sih kom tuas ya guys ya. Ya, dan ya di sini juga ya, kalau kalian tahu di komunitas ya guys ya, ya gue udah post ya. Gue itu dapat si si Amelia ya, ini si Amelia gue dapat dari Wishes guys ya. Berarti gue dari Wishes dapat dua monster coy ya, buset. Tapi dua-duanya bukan LND coy, padahal untuk red bintang 5 itu bisa bebas elemen ya, tanpa kayak misal bintang 5 yang biasa itu rednya lebih besar daripada bintang 5 yang LND. Enggak guys ya, kalau di Wishes enggak, makanya itu agak nyesek guys sebenarnya. Tapi ya udahlah ya guys ya, ya yang penting new gitu ya. Ya padahal gue berharapnya sih yang elemen light atau yang elemen dark itu GG sih. Ya udahlah ya. Oke guys, kita langsung lanjut aja guys, mulai aja. Dan gue kemungkinan nggak combo itu dulu ya guys ya, karena tentunya belum full skill dan juga runenya belum ada guys ya. Jadi ya nanti aja lah itu mah ya. Oke, kita langsung aja menyerang untuk yang pertama, yaitu si OSKR093. Waduh, ini agak ngeselin juga ya. Ya udahlah gak apa-apa, kita langsung aja guys ya untuk monster pertama. Untuk monster pertama lagi, untuk combo pertama, kemungkinan gua akan pakai combo Leo guys, karena Leo di sini kayaknya akan sangat bagus sekali ya guys ya. Ya kenapa bang sangat bagus sekali? Biar si apa ya, kalau biar attack speed dia itu sama lambatnya lah bisa dibilang ya. Dan untuk monster kedua ya, monster kedua setelah Leo apa ya, ini sebenarnya agak gambling guys ya. Kita bisa ambil ini sih kalau mau ya guys ya, si Jayana. Kita ngambil si resistnya guys, biar resist kita tinggi gitu cuy ya. Dan juga tentunya kita perlu monster yang bisa menghapus efek baik, efek buruk ya. Tapi karena kalau kayak gitu kayak nggak ada damage gitu ya, ya boleh sih, gak apa-apa lah ya. Kita langsung aja ambil si tukang healer. Nah ini dia ya guys ya, ini Kang penghapus efek buruk yang sangat keren sekali. Walaupun sebenarnya kayaknya dia langsung ngebom deh, tapi ya udahlah bodo amat ya. Di combo yang kedua, tentunya combo yang kedua kemungkinan gua akan pakai combo si ini guys ya, combo yang paling enak yaitu combo ignore ya. Ignore defense ini emang combo paling mantep dah ya. Di combo yang ketiga, combo yang ketiga ini gua akan pakai combo apa ini, kayak combo cliff aja, ini udah mantep sih. Cuma kalau gue kalah speed ya mampus ya guys ya. Ya, tapi harusnya ini bisa sih ya guys ya. Harusnya sih bisa ya. Tapi harusnya bisa, tapi kayak agak ragu gitu coy ya. Takutnya kalah speed gitu coy. Ya, kalau kalah speed sih mampus ya guys ya. Tapi ya udahlah ya, mau moga aja menang speed, jadi ya udahlah ya. Untuk combo keempat, di sini kita harus pakai combo si Laika, si Laika lagi. Combo si ini guys ya, ini gitu. Kenapa pakai combo yang ini? Karena ininya diganti deh ya. Ini kenapa pakai combo kayak gini ya? Karena ini itu biar si kita itu biar banyak penerima glancing ya guys ya. Ya, ya ada si ini ya, si Molly yang bisa meningkatkan glancing itu bagus banget. Dan juga ini guys ya, si Guillaume. Atau mungkin ininya kita pakein Diananya ganti ini ya, striker. Tapi jelek sih ya guys ya. Ya takutnya kalau striker itu cepat mati gitu ya maksudnya ya. Jadi nggak pakai itulah ya, jelek soalnya. Oke, untuk combo yang terakhir tentunya gua akan pakai combo si Seara guys. Ini si Seara, nah ini dia. Tapi ininya ku ilangin karena ini buat yang pertama tadi ya guys ya. Ya, dan ininya akan ku pakein si ini guys. Bentar dulu, gue cari dulu ini. Kita bisa pakai si Riley ataupun kita bisa pakai si ini guys, si siapa namanya ya, bentar dulu nih kok nggak ada di sini ya guys ya.
Bentar gue cari dulu. Mana tuh? Nah, ini dia. Ya kita bisa pakai ini ataupun si Riley. Cuma gue akan pakai ini aja karena harusnya sih lebih enak ya guys ya. Kita langsung aja guys. Gue akan pakai combo seperti ini ya guys ya. Walaupun di match kelima ini sebenarnya nggak ada leader, tapi yaudahlah. Kita langsung lihat aja gimana battle dan gameplaynya gitu cuy. Harusnya sih bisa lah ya. Harusnya bisa. Walaupun kalau kulihat-lihat ini agak hard ya guys ya, karena kalian tahu lah ya. Ini emang agak hard banget, tapi yaudahlah, kita lihat aja gimana gameplaynya gitu cuy. Oke, di match pertama, oke, gue tentunya menang speedy langsung aja ya guys ya, turunin, nice. Oke, dia langsung aja pakai kayak gituan. Mampus lu ya, mampus, mampus lu ya. Oke, kalau kita pakai ini nanti kita kena bom, tapi yaudahlah, bomnya pun nggak se ya kan, bener, nggak sesakit itu guys tentunya ya. Santuy aja coy. Oke, aman aja ya guys ya. Provoknya juga kena semua, mampus ya. Mantap emang ini combo ya. Ini combo yang baru gue buat sih sebenarnya ya guys ya. Combo dadakan lah bisa dibilang. Tapi ini oke lah ya guys ya, karena resist di sini itu tinggi-tinggi hampir 100% ya. Mampus lu. Lu ngincer kisi itu sama dengan bohong ya, karena itu resistnya 100 coy ya. Agak kadang resist 100 itu bagus, kadang blow on gitu ya. Ini lagi bagus nih ya guys ya. Mantap sekali nih emang ya. Kadang blow on, kadang bagus gitu cuy ya. Oke, dia langsung pakai kayak gituan lagi, mampus. 3 kali resist ya guys ya. Wow ya, mantap sekali. Oke, ini ya, ini easy sih. Ini easy sih ya guys ya. Walaupun damage dealernya cuma 1, tapi ya aman aja sih ya. Damage dealernya cuma 1 karena dia tipis-tipis ya. Dia mau ngapain juga gitu cuy ya. Oke. Oke, lu mau ngapain bro? Yap, ya win chance lagi, cuma langsung aja. Alah, malah gak critical, kocak. Mati lu. Nah, sudah selesai di ronde pertama. Langsung aja kita pakai ya guys ya. Oke, ya dia mau oasing blessing, oasing blessing, blessing blessing ya. Oke, lu mau ngapain? Udah lu kalah ya, kocak. Oke, kita langsung aja pakai jedede 2. Mampus, 45k. Udah ini hilang. Ya walaupun dia hidup lagi cuma nggak ngaruh coy, lu mau hidup lagi berapa kali pun nggak ngaruh ya guys ya. Ya langsung ya langsung hilang ya, kocak. Ya ini bisa jadi salah satu counter Odin sih ya guys ya. Ya kalau salah satu counter combo Odin, cuma kalian itu harus combo kalian itu harus menang speed ya. Kalau kalah speed itu sama dengan percuma gitu coy. Oke, kita langsung aja. Wuh, menang speed loh, mantap juga ya. Kukirain kalah speed, ternyata menang ya guys ya. Mantap sekali. Langsung aja cering, hilang semua. Wuh, buset, tinggal satu aja. Santuy, langsung aja duar. Mampus. Ternyata menang speed guys. Itu kalau kalah speed sih kalah ya guys ya tentunya ya. Oke, langsung aja kita pakein shieldnya. Nice. Apakah oh dia pakai si itu. Ternyata langsung glancing, mantap sekali, langsung hilang. Kocak, kocak. Emang kocak ya sih ya. Emang kalau glancing itu ngeselin, buset. Itu ada efek ignore ini ya, apa ya, mengabaikan efek pengurangan damage. Damage-nya lumayan gede juga. Oh buset, dia build attack ya guys ya untuk si Zion-nya cuy. Cuma santuy aja ya guys ya, karena di sini Diana gue menggila dengan proc Pio-nya gitu cuy. Buset, damage-nya gila sampai setengah darah. Bukan sampai setengah darah lagi, itu udah mati cuy, gila ya. 75% darah atau 80% darah itu langsung hilang, gila emang ya. Diana itu emang sesakit itu guys. Nice, langsung aja kita langsung bom guys. Nice, langsung hilang. Jedede 2. Boom. Bam. Buset. Belum hilang ya guys ya. Santuy aja lu, belum hilang gak apa-apa deh. Gak apa-apa, gue ngalah dikit, lu belum hilang ya, bodo amat. Langsung aja 2. Provok, mampus ya. Oke, langsung aja isi attack bar. Nice, bomnya ada lagi guys. Kita bomnya ke sini guys ya. Bomnya ke sini, mantap sekali guys. Oke, ya santuy aja, mampus, langsung collapse lagi coy. Langsung aja ya guys ya. Oke, kita langsung ke sini guys biar dia darahnya full lagi. Oke, ini udah. Ini udah ya guys ya. Ini udah sih, menang ini guys ya. Oke. Lu mau ngapain? Aduh, sayangnya immunity ya guys ya. Santuy aja. Aduh, proc Pio-nya gak berguna. Proc Pio 3 kali ya. Wuh, buset, 3 kali beneran. Kocak cuy ya. Profil tapi dianya ada immunity, buset. Damage emang segede itu, langsung aja kita ledakin. Waduh, boom.
menggila si Seara guys, dan 5-5 coy. Wow, gila. Keren banget coy. Wah. Emang Seara bagus banget coy kalau kombonya bener, dan itu sangat keren sekali. Kita langsung lanjut aja guys ke yang F3 gitu coy ya. Oke, dan di F3 ini entah kenapa gue merasa yang F3 ini malah kombonya lebih ngacak ya guys ya. Aneh banget coy, tapi ya udahlah ya. Untuk combo pertama sih ini gue pakai combo ignore defense aja guys. Ini paling enak sih kalau menurut gue ya. Di combo kedua tentunya kita akan pakai combo cliff ya, ini juga paling enak. Di combo ketiga kita akan pakai ini guys ya, karena ada si Laika coy ya. Kita akan pakai ini karena bisa dibilang itu counternya Laika sih ya guys ya. Ya, dan tentunya kita akan pakai Fran sih. Fran di sini cuma juga cukup oke guys ya. Fran atau kalau enggak sih Casun, cuma Casunnya mungkin akan gue pakai buat yang lain. Gue akan pakai si Fran aja. Iya enggak sih? Tapi Casun lah. Boleh lah, kita akan pakai Casun ya guys ya buat di sini. Dan tentunya kita perlu leader speed ya, leader speed yang bagus coy. Bentar, enggak ada sih leader speed yang bagus ya. Kita akan pakai siapa ya guys ya? Agak bingung sih sebenarnya ya. Agak bingung coy ya. Kita akan pakai ini aja. Boleh lah ya, pakai ini, ada leader crit rate. Walaupun enggak ada leader speed, tapi ya udahlah, enggak apa-apalah. Oke. Selanjutnya untuk monster selanjutnya ini ya, ini gua pakai combo apa ya? Bentar. Combo ini boleh lah ya. Kita pakai combo ini guys. Dan untuk yang terakhir tentunya kita pakai combo si Seara ya guys ya. Seara kita pakai inilah ya, si Zuka. Ini kayaknya oke juga sih ya guys ya. Oke, untuk kombonya seperti ini coy. Ini cepet banget ya guys ya, karena ya udah tersusun rapi, udah enak banget. Dan tentunya harusnya ini pun menang 5 juga guys. Kita langsung aja mulai coy. Oke ya, kita langsung lihat aja gimana battle-nya, gimana keseruannya ya. Moga-moga aja seru sih. Kalau nggak seru sih sia-sia ya guys ya. Ya, moga-moga aja seru ya, harusnya sih seru ya. Oke, di match pertama kita langsung menang speed guys. Oke, dia kayaknya sih buset, untung aja ke situ coy. Untung aja ke situ ya guys ya. Untung aja gak ke si siapa namanya? Gak ke si Vanessa. Gak ke si lupa gue namanya. Yang penting ya itu bisa ignore defense udah gitu doang. Langsung kelar guys. Emang kencang banget ya cuy ya. Ke si siapa ya namanya? Lupa, Katarina. Nah, untung aja dia gak ke si Katarina, dan match kedua langsung selesai tanpa basa-basi coy. Terlalu gila ya guys ya. Kita langsung aja ke sini coy. Oke, stun, nice stun. Oke, langsung buff attack, dan kita langsung aja lu mau ngapain ya, nggak ada damage. Kocak coy, malah nggak ada damage gitu coy ya. Oke, udah kelar lah ini ya guys ya. Ini kenceng banget dan easy banget coy. Udah kelar, buset, malah 2 kali ya karena Profio mantep sekali. Oke, dan duar. Oke, nggak kritikal. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, damage, dan kita langsung aja ke sini. Mampus, langsung hilang ya guys ya. Dan ini juga langsung hilang coy, cepet banget ya. Oke, di match keempat ya, di match keempat kita langsung aja buff dulu dan langsung menunduk gaming ya guys ya. Oke, dia mau ngapain ya? Kita coba lindungin si ini. Takutnya dia kena ya guys ya. Ya, damage ke sini langsung hilang, dan dia langsung dedededer. Enggak kesentuh sama sekali ya guys ya, kocak. Enggak ada damage lu bro. Lu mau ngapain gitu ya? Ya, kocak tadi si Balajirnya ya guys ya. Kukira si Balajirnya berdamage karena dia kan ya tipis gitu ya. Ya, ternyata tidak ada damage-nya sama sekali, kocak ya guys ya. Oke, dia immunity ya sayangnya, tapi damage gua terlampau besar ya guys ya. Walaupun ada immunity, gak akan bisa menebe si immunity guys ya. Ya, oke, lu mau ngapain bro? Oke, gua dapet proc Vio. Oke, ya lu heal sebanyak-banyaknya, gua gak peduli karena lu langsung di one shot coy ya. Se-easy itu ya guys ya. Oke, ini sayangnya kita turn pertama ya. Langsung aja lah kita sebarin ya guys ya. Ya, langsung aja kita sebarin ya, takutnya ada apa-apa gitu coy. Kita langsung pakai ini skill pertama dulu ya guys ya. Kita langsung aja pakai ke sini. Oke, dan kita langsung aja bomin, bom langsung jedet-jedet, hilang, mampus ya. Oke, ini sih
Ini sih udah ya guys ya, ini sih udah sih. Oke, kita langsung aja pakein ke sini guys, soul protection ya, biar dia gak kekill coy. Oke, santuy aja guys. Dan ya udah selesai sih. Udah selesai dengan sangat mudah sekali, bahkan lebih mudah daripada yang F2 tadi coy. Oke guys, dan semuanya apa guys? Semuanya menang gitu coy. Mantap sekali guys ya, dengan combo Seara dan juga dengan combo ignore defense dan combo cliff, semuanya berhasil kita lancarkan dan semuanya berhasil kita hantam coy. Gila ya guys ya, ya semuanya ludes coy, gila ya, emang mantep mantep banget coy. Oke guys, jadi ya gitu aja ya guys ya untuk video kali ini ya, nantikan video gue yang terbaru gitu coy. Dan jangan lupa joki di tempat gue gitu coy ya, kalian bisa langsung aja DM di IG ataupun FB gue coy. Oke, jadi ya gitu aja ya guys ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.